Halo, apa kabar kawan-kawan? Kembali lagi bersama Agus Oyeng dari Jayakarta News Channel. Kita datang ke markas pembalap nih. Halo bang, apa kabar bang? Baik. Lagi ngurusin cupang bang ya? Iya deh. Oke, kita lihat-lihat tuh bang ke dalam bang. Ada cupang? Silakan. Ada ikan apa aja nih bang? Banyak, udah halmu, nggak patar. Nanya-nanya nih bang, dulu katanya abang pembalap bang. Iya benar. Di tahun berapa tuh bang? Udah lama itu, tahun 90-an. Tahun 90-an di daerah mana tuh, di mana tuh? Sampai seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia? Ikut semua? Off-road gitu. Off-road, trailing, medan. Oh gitu ya. Trail itu Sumatera. Oh Sumatera. Off-road biasanya di Jawa, sampai Bali. Sampai kapan tuh? Tahun berapa tuh bang berhenti jadi pembalap bang? Terakhir tahun 97. Sejak ada ini apa namanya kerusuhan itu. Oh gitu ya. Tahun 97 ingat kan lu? Aha. Bisa beralih jadi pembudidaya cupang gimana ceritanya nih bang nih? Ya karena usia lanjut lah. Oh, jadi pembalap pensiun? Pembalap pensiun, isi waktu lah. Isi waktu kosongan ya? Iya. Nah kalau penghasilan cupang tuh satu bulannya kira-kira berapa kalau boleh tahu bang? Ya lumayan lah. Jadi satu bulan kira-kira 10 atau 20 juta gitu bang? Ada kira-kira? Ya segitulah kira-kira. Perkiraan segitu ya? Iya. Berapa banyak nih cupang yang ada di sini bang? Berapa kalau ekor? Kalau dihitung sih nggak ya lumayan banyak. Ada seribuan lebih ya? Iya ada seribuan. Ini cupang jenis apa aja nih bang di sini? Jenisnya ada halmun. Terus? Ada apatang. Ada koin, multicolor, ada plakat, ada blue ring. Oh, banyak macam-macam ya? Macam-macam. Paling mahal berapa harga sini bang? Ada giant juga ya. Paling bagus yang apatar sama giant harganya. Oh, harganya lumayan ya? Kalau yang... Itu apatar bisa 1 juta sepasang. Oh, 1 juta sepasang ya? Sampai 2 juta kalau apatar, kalau giant. Sama, kita setengah. Oh gitu ya bang ya. Udah berapa lama terjun di cupang nih bang? Ya cukup lama lah. Lama ya. Dan kebetulan sekarang cupang udah banyak yang suka. Lagi banyak yang suka ya. Dijualnya kemana aja nih bang nih? Kita online jualnya. Oh jual online ya? Online. Buka online ya? Online. Banyak pengiriman lah tiap harinya ya. Kemana aja bang online bang? Kalau pengiriman ya lumayan jauh. Ke Denpasar, Bali. Oh, ke luar Pulau Jawa juga ada ya? Pulau Jawa sampai ke Sumatera, lewat Makassar juga. Pengirimannya pakai apa? Paket gitu bang? Paket, kita pakai timan kilat aja. Tapi kalau cupang kan cukup kuat, karena cukup kuat. Oh gitu ya, pakai gas nggak? Pakai oksigen atau gitu? Tidak, biasa aja dia. Langsung aja tapi ya? Tapi jangan airnya, jangan terlalu penuh sedikit. Kita ada penyakit tertentu. Oh. Pengiriman agar ikan tetap hidup, gitu kan. Nanti juga dalam si penerima kan harus melaporkan kalau ikan dalam keadaan hidup, kalaupun mati dia ada saudara tanda buktinya. Oh, gitu ya. Dipilumkan gitu kan, jadi benar-benar ikan itu mati. Tapi kalau hidup, ya alhamdulillah sih selama ini nggak ada yang mati. Nggak ada yang komplain ya. Iya, komplain. Jadi dari setelah online orang order itu ditambah ongkos kirim gitu? Iya pasti, plus ongkos kirim dari harga ikan. Dari harga ikan ya? Iya. Oke bang. Makasih bang, kita lihat-lihat ke belakang bang yuk. Iya. Ikan berapa duitan nih? 300 bang. Ini murah nih, cepet nih, halmun. Cepet yang ini nih? Iya. Kalau yang lain? 300 bang. Ini apa ternyata gope bang. Ini apa ternyata nih. Itu ada apa ternyata gope. Gope ya? Hmm.
Nih aku mencobainnya. Ini cupang umur berapa bulan nih bang nih? Oh kalau ini umur sekitar 2 bulanan nih bang. Oh 2 bulanan ya? Bulanan, masih basah pembiakan. Ini jenisnya apa nih? Ini jenisnya half moon. Half moon ya? Juga sama bakar. Dikasih makan apa nih bang nih? Kalau untuk udah ukuran sebesar ini nih? Oh yang sebesar ini udah makan plankton. Plankton ya? Cacing beku. Cacing beku ya? Iya. Bisa juga cacing yang masih hidup. Bisa juga ya? Iya. Kalau yang udah masuk di bot apa toples ini nih umur yang berapa bulan nih Bang Le? Kalau ini udah umur 3 bulan. Udah 3 bulanan ya. Itu udah agak besar gitu Bang ya. Besar. Ukurannya M lah gitu. Udah ukurannya M gitu ya. Oh, banyak juga itu itunya tuh apa toplesnya ada ratusan ini. Ini tiap hari dikasih makan, Bang? Harus dikasih makan. Itu yang di ember itu cupang juga tuh. Ah, itu harus dipisahkan ya agar cepat lebih besar. Satu ember satu ikan itu, Bang? Iya, satu ember satu ikan. Oke. Ini kok buat apa? Airnya tuh ke coklat-coklat gitu pakai apa itu, Bang? Ini untuk naikin warna, Bang. Supaya dia cepat warnanya naik. Pakai apa itu? Pakai daun ketapang. Udah pakai daun ketapang ya? Iya. Supaya dia cepat warna. Ini ikan ya, kolor nih kan, warnanya kolor nih kan. Nah, supaya warnanya cepat naik, berubah. Oh iya. Yang berapa duit nih? 300 lah. Ini ya, murah nih, cepet nih, walaupun. Cepet yang ini nih? Iya. Kalau yang lain? 300 bang. Ini yang pater nih gope bang. Ini yang pater ngatur. Itu ada patok kepe. Kepe ya? Nah, yang aku menurut kepe ini. Oke bang. Yuk, terima kasih. Oh, jangan kapok-kapok sini ya. Terima kasih bang ya. Yuk.